Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama Anjani dalam 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, Senin 10 Agustus 2020. Tonton terus video ini sampai akhir, karena apa? Karena di akhir video ini akan ada pertanyaan untuk giveaway minggu ini. So, stay tuned on this video. Berita pertama terkait penyerangan acara doa bersama jelang pernikahan atau midodareni di Solo. Kali ini polisi telah menangkap 2 pelaku. Berikut informasi selengkapnya. Kapolresta Solo, Jawa Tengah, Kombes Andi Rifai mengatakan 2 orang yang ditangkap berada di lokasi saat penyerangan tersebut terjadi. Namun polisi masih mendalami peran kedua orang yang ditangkap tersebut. Polisi juga mengatakan masih melakukan pengejaran terhadap beberapa orang. Polisi juga telah mengultimatum agar mereka segera menyerahkan diri dalam waktu 2x24 jam. Suasana lokasi penyerangan di Kampung Metro Drenan Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah, Senin pagi sudah mulai ramai dengan aktivitas warga. Namun, sejumlah polisi bersenjata lengkap masih melakukan penjagaan. Petugas gabungan dari Brimopolda Jawa Tengah, Sabara Polresta Solo, serta Polsek Pasar Kliwon bersiaga mengantisipasi segala kemungkinan. Tindak cepat dan kurang dari 1x24 jam kami bisa mengamankan 2 yang diduga pada saat terjadi pengeroyokan dan pengrusakan ada di TKP. Kemudian yang sudah kita laksanakan juga, kita sudah memeriksa 9 saksi yang melihat kejadian itu. Kemudian kami juga sudah mengembangkan dan sudah mengidentifikasi pelaku-pelaku lain yang diduga melakukan pada hari kejadian tersebut. Menyerah baik-baik akan kita perlakukan baik-baik. Tetapi apabila waktu yang sudah ditentukan tidak ada keinginan atau itikad baik untuk menyerahkan diri, kami akan melakukan penangkapan dengan cara kami. Berita kedua terkait kasus klaim obat corona, musisi Anji hari ini mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi. Berikut informasi selengkapnya. Musisi Anji diperiksa di kantor Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Metro Jaya. Saat datang, Anji tidak memberikan komentar soal materi pemeriksaan hari ini. Anji pun hari ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'anas Alaidit. Polisi mengatakan pemeriksaan terhadap Anji diharapkan bisa selesai hari ini. Polisi dalam pemeriksaan kali ini akan mendalami tujuan Anji mengunggah video wawancara dengan Hadi Pranoto. Polisi juga akan mendalami siapa saja yang menjadi sumber informasi Anji dalam video tersebut. Berdasarkan laporan dari saudara MA yang kemarin sudah saya sampaikan, dari penyelidikan sudah ditingkatkan menjadi penyidikan sehingga kita lakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai cepat untuk kita bisa melanjutkan lagi. Kemungkinan kita akan memanggil HP sendiri, ya, kita akan memeriksa HP karena kan ada 2 sebagai terlapor di sini berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan oleh saudara MA. Ya. Inti pemeriksaannya sebenarnya sudah kita ketahui sesuai dengan laporannya bahwa biasanya ditanyakan masalah maksud tujuan dia menyebarkan melalui akunnya, kemudian juga apa kegiatan yang dia lakukan pada saat itu, ya, di salah satu tempat di daerah Tegal Emas, kalau tidak salah daerah Tegal Emas di daerah. Berita ketiga, Polres Tangerang Selatan akhirnya telah menangkap pelaku pemerkosaan berinisial RI atas korbannya berinisial AF yang sempat viral di media sosial. Setelah buron selama 1 tahun, pelaku pemerkosa berinisial RI akhirnya ditangkap Satuan Reskrim Polres Tangerang Selatan. Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di daerah Pondok Aren pada minggu dini hari kemarin. Polres Tangerang Selatan bekerja sama dengan unit cybercrime Mabes Polri untuk melacak keberadaan pelaku melalui akun Instagramnya. Ia menambahkan, kepolisian bersedia memberikan pendampingan psikologis terhadap korban AF. Pada tanggal, tepatnya proses ini berlaru, ya, kurang lebih 1 tahun, ya, memang dari keterangan korban kita sudah minta dan juga keterangan saksi kita sudah minta. Cuman dalam hal ini yang membutuhkan proses kami melakukan penyidikan dan pengungkapan adalah karena
Baik korban maupun saksi-saksi yang kami periksa sama sekali tidak ada yang mengenal dengan identitas pelaku. Untuk itu kami butuh proses ya untuk membuktikan, untuk mengidentifikasi identitas dari pelaku ini. Kami memang memiliki CCTV, cuma kami juga harus memastikan kembali apakah orang yang di CCTV tersebut adalah identitas yang kita duga selama ini, yaitu dengan inisial RI. Dalam pelariannya, pelaku mengaku berada di daerah Tangerang Selatan. Ia mengaku awalnya hanya berniat mencuri benda milik korban. Namun dalam aksinya, pelaku juga memerkosa korban yang pada saat itu tengah tertidur. Saya sedang keadaan mabuk, terus nafsu birahi saya meningkat. Terus memang niat kamu memperkosa atau apa datang situ? Niat saya mau merampok. Bener kok jadi merampok, kenapa Kondes? Karena karena saya melihat korban tiduran dengan posisi kayak gitu, jadi saya berubah pikiran. Saya cuma di sini doang sih, nggak pernah keluar Tangsel. Bondes habis mabuk apaan tadi? Ya banyak apa aja bang. Nah, itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini 10 Agustus 2020. Seperti yang sudah saya janjikan di awal, akan ada pertanyaan giveaway untuk minggu ini. Pertanyaannya gampang banget. Siapakah yang menjahit bendera merah putih untuk dikibarkan pada hari proklamasi Indonesia? Kalau udah tahu jawabannya, segera tulis ya di bawah ini dengan format jawaban, spasi nama akun Instagram kalian, spasi hashtag giveaway Kompas TV. Jangan lupa akun Instagram kalian tidak di private, karena apa? Karena nanti pihak Kompas TV akan menelpon langsung via video call saat acara pengundian live giveaway Kompas TV di akun YouTube channel Kompas TV. Jadi jangan lupa untuk terus ikutin dan pantau terus pertanyaan-pertanyaan dalam video-video top 3 selanjutnya, karena siapa tahu kalian yang akan menang. Dan terakhir, setelah Jenny membacakan 3 berita terpopuler tadi, Jenny berpesan untuk tetap terus jaga kesehatan dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Kompas TV. Saya Jenny pamit undur diri dulu. Dadah!